teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Saya ajak teman-teman hari ini ke kebun ya. Kita udah lama nggak pergi ke kebun belakang. Siapa tahu ada yang bisa dipetik ya kan? Kita ke kebun belakang. Saya kunci dulu rumah ini. Tidak ada orang di rumah. Aduh. Mari kita ke kebun teman-teman. Saya sudah siapin ini bakul. Bakul atau apa? Kalau di sini namanya raga. Raga. Raganya sudah siap. Mari kita ke kebun, bukan berkebun, ke kebun ya teman-teman. Kita pergi ke kebun dulu. Cari yang dipetik. Kita lewat depan aja. Lewat belakang udah gak bisa lagi. Udah ada rumah orang. Udah dibangun rumah. Kita pergi ke kebun teman-teman. Sampai di kebun aja nanti ya. Pagi-pagi teman-teman. Jam berapa? Jam 8. Kita ngebun. Kita ke kebun dulu. Padinya udah boleh dipetik padinya. Padi tetangga tanam di tanah kita gitu. Ini padinya. Manen dia. Lagi panen dia. Udah nyampe. Wow, banyak sekali rumputnya teman-teman. Rumputnya banyak. Ini daun ubinya banyak. Saya petik daun ubi juga. Kita petik-petik daun ubinya. Saya suka daun ubi yang kayak gini nih. Lembut-lembut. Daun ubi seluang. Saya pilih yang daun ubi seluang aja ya teman-teman. Yang kecil-kecil. Ini bekas banjir. Ada buah belimbing. Belimbing. Saya simpul di sini raganya. Buah jambu kristalnya lagi mau berbunga. Mudah-mudahan jadi ya. Mudah-mudahan jadi. Sudah berkali-kali tuh nggak jadi teman-teman. Sudah berulang kali tidak jadi buahnya. Tetangga panen padi, kita petik daun ubi. Masih ada rupanya, siapa tahu mau ngerujak nanti. Daun ubi, kata suami tadi banyak daun ubinya gitu. Bekas banjir ya teman-teman. Jadi kalau saya mau nanam kayak apa namanya yang kacang-kacangan gitu tuh, kalau pas musim banjir tuh mati semua. Jeruknya banyak.
lantainya sudah tinggi. Bye. Gendut-gendut yang ini, kayak saya gendut-gendut. Semilir anginnya. Oke, terus ini keadaan kebun saya sekarang. Aduh, banyak sekali yang namanya rumput liar, teman-teman. Karena bulan lalu kan musim hujan. Jadi bulan ini masuk enggak hujan lagi. Jadi subur-subur, rumputnya yang subur. Rumputnya subur, teman-teman. Rumputnya subur banget. Aduh. Wah, ada buah jambu ternyata di sana. Tuh, ada buah jambu. Kita petik ya buah jambunya ya. Ini teman-teman, kita petik. Aduh, udah dimakan sama si kelelawar nih. Yang dimakan kelelawar, kita buang lah, tikus atau kelelawar, nggak tahu lah. Nih masih bagus. Yang ini, hah, separuh dimakan nih. Dimakan sama si kelelawar. Ada satu lagi di sana, teman-teman. Yang udah masuk. Itu masih 4 yang putih. Nih, gede jambunya. Dapat 4, sisa kelelawar 1. Tuh. Enggak ya, jeruk enggak usah lah ya. Jeruk tuh masih badat jeruk. Tapi saya enggak ambil jeruk, teman-teman. Jambu aja. Tuh. Keadaannya seperti ini. Aduh. Oke. Buka. Oke, teman-teman, nih hasil panen saya hari ini. Ada jambu 4. Yang paling gede ini. Paling besar. Oke ya, kita pulang. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi teman-teman, dapat menghibur teman-teman di sela waktu yang senggang. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman. Bye. Balik lagi ke rumah, teman-teman. Lihat bunganya. Bunga saya cantik, mana bunganya? Tuh. Bunganya lagi bermekaran. Bunga bukenvilnya lagi bermekaran, rimbun merah-merah. Tuh, merah-merah. Ini melatinya sampai ke sana. Sampai di sana. Tuh, bunganya sampai kemana-mana.